Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Little Fishy, kenapa kamu suka makan ikan mentah? Sebaiknya, biarkan aku memanggang mereka. Karena aroma ikan yang dimasak, itu akan jauh lebih enak. Chu Feng bertanya dengan rasa ingin tahu, itu ketika dia melihat Little Fishy yang duduk di sebelahnya, dan menangani ikan mentah dengan sangat teratur. Itu tidak enak, jawab Little Fishy. Tapi setelah mendengar pertanyaan Chu Feng, Little Fishy buru-buru menggelengkan kepalanya, lalu mengangkat ikan mentah yang sudah bersih di tangannya dan berkata, ini sudah enak. Nyam nyam nyam. Setelah berbicara, dia membuka mulutnya, dan mulai memakannya. Sementara itu, suara dia makan juga terdengar. Pada saat itu Chu Feng menemukan bahwa, meskipun ia menontonnya makan ikan mentah, tapi dia tidak merasakan kekejaman atau rasa jijik. Justru sebaliknya, dia bahkan merasa bahwa dia sangat imut. Dan itu bahkan membuat beberapa orang iri padanya karena dia benar-benar makan dengan cara yang begitu menggoda. Namun pada saat itu, sebuah pertanyaan muncul di hatinya. Little Fishy ini suka makan makanan mentah, dan juga bisa bertahan hidup dengan meminum air laut. Mungkinkah dia benar-benar terkait dengan monster yang baru-baru ini menimbulkan kekacauan di lautan darah abadi? Pikir Chu Feng. Bas bas bas. Tetapi tepat pada saat itu, dari daerah paling tengah di lautan darah abadi, itu terdengar suara yang sangat istimewa dan aneh. Suara itu seperti suara berderit dari tempat tidur kayu, tetapi juga tampak seperti deru rendah organisme tertentu. Namun bagaimanapun, pada saat mendengarkan pertama kalinya, seseorang tidak akan merasakan apa-apa. Tetapi jika mereka mendengarkan dengan seksama, rambut mereka akan berdiri tegak, dan mereka akan merasa sangat tidak nyaman. Yiha yiha, monster besar datang lagi. Monster ini akan menangkap orang untuk makan lagi. Kakak, ayo kita lihat monster besar memakan orang. Ucap Little Fishy. Mendengar suara itu, Little Fishy berteriak penuh semangat. Dia bahkan berhenti makan ikan mentah yang ada di tangannya. Little Fishy, apa yang kamu katakan? Apakah kamu mengatakan bahwa suara ini dibuat oleh raksasa itu? Tanya Chu Feng yang terkejut setelah mendengar kata-kata itu. Hah, raksasa, itu bukan raksasa, tapi itu adalah monster. Itu adalah monster yang memakan orang. Setiap kali monster itu muncul, dia selalu membuat suara seperti itu, dan kemudian banyak orang akan terjebak olehnya, balas Little Fishy. Little Fishy mengerjap, dan berbicara sambil tertawa. Karena baginya, sepertinya orang yang dimakan itu bukanlah hal yang menakutkan. Justru sebaliknya, itu seperti sesuatu yang sangat lucu. Little Fishy, kamu harus tetap di sini, dan tunggu aku. Jangan pergi kemana-mana, dan terutama jangan pergi ke tempat monster itu berada. Apakah kamu paham? Chu Feng berkata dengan serius pada Little Fishy saat dia berdiri. Balas Little Fishy. Wajah awalnya yang senang, itu segera digantikan oleh sedikit kepedihan setelah dia mendengar kata-kata Chu Feng. Tapi setelah itu, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menekuk kaki kecilnya, dan duduk bersila di atas formasi spiritual yang dibuat oleh Chu Feng. Kemudian setelah dengan marah memelototi Chu Feng, dia membuka mulutnya dan terus makan ikan mentah. Meskipun Little Fishy memiliki penampilan yang sangat pemberontak, tapi tindakannya ini telah memberi tahu Chu Feng bahwa, dia memilih untuk mendengarkannya, dan dengan patuh tetap tinggal di sini. Bagus, ucap Chu Feng. Melihatnya begitu patuh, Chu Feng dengan ringan tersenyum, lalu melompat dan dengan cepat bergegas menuju pusat lautan darah abadi. Alasan mengapa Chu Feng datang ke tempat ini, itu bukan untuk menggunakan air laut lautan darah abadi untuk kultivasi. Karena bagi Chu Feng, sumber daya kultivasi pada tingkat seperti itu, ini sama sekali tidak berguna baginya. Alasan mengapa dia datang ke sana adalah, yaitu untuk menemukan Qiu Shui Fuyan, dan Qiu Shui Fuyan sendiri datang ke sana untuk menangkap monster itu. Jadi, maka secara alami lebih mudah menemukannya di tempat monster itu muncul.
Saat terbang dengan cepat, Chu Feng segera kembali ke pusat lautan darah abadi. Namun sebelum dia bahkan melihat monster itu, Chu Feng tercengang oleh pemandangan di tempat itu. Di permukaan laut tempat dia bertarung melawan pria berwajah adil dan liar sebelumnya, sebuah badai yang menembus langit muncul di sana. Ada juga pusaran air di daerah yang dilanda badai itu, dan daerah yang diliputinya sangatlah besar. Bahkan tidak ada yang bisa melarikan diri di tempat-tempat yang dicakupnya. Chu Feng yang melihat itu dengan matanya sendiri, orang-orang yang tak terhitung jumlahnya dilanda badai, dan mereka semua akhirnya dibawa ke pusaran air super besar di laut. Bahkan dalam banyak tokoh yang tak henti-hentinya menangis dalam kesengsaraan, Chu Feng ternyata melihat tiga orang yang akrab. Mereka adalah pria berwajah adil, dan pria besar liar yang bertukar pukulan dengan Chu Feng sebelumnya. Bahkan tahap ketiga Martial Lord juga ada di sana. Menghadapi badai yang mengerikan itu, tetua di ranah Martial Lord di tahap ketiga itu bahkan berusaha untuk melawannya, tapi itu tampaknya sia-sia saja. Itu karena, bahkan dia tidak memiliki sedikit pun kekuatan untuk bertarung melawannya. Seperti halnya kerumunan orang banyak, dia juga tersapu ke dalam badai dan pusaran air itu. Sangat kuat, apakah ini, monster yang telah menindas tempat ini? Keadaan seperti apa, hingga dia bisa mencapai kekuatannya, pikir Chu Feng. Chu Feng berdiri di udara, dan dia juga cukup ketakutan. Dia adalah orang yang tidak kenal takut, tapi pada saat ini, ia juga tidak berani mendekatinya. Kekuatan badai itu terlalu menakutkan, dan itu membuat Chu Feng merasa bahwa bukan hanya dia saja, bahkan mereka yang berada di bawah peringkat 5 Martial Lord, itu tidak memiliki kekuatan untuk bertarung melawan badai tersebut. Selama mereka mendekati badai, maka mereka akan dengan mudah ditarik olehnya. Monster itu sudah muncul, jadi mengapa Qiu Shui Fuyan belum juga muncul? Karena secara logis, dia seharusnya sudah tiba di sini sebelum aku tiba, gumam Chu Feng. Tatapan Chu Feng bahkan tidak hanya terfokus pada badai itu saja. Terlebih lagi, itu difokuskan pada sekelompok orang. Karena sebenarnya, dia sedang mencari Qiu Shui Fuyan. Bang, tiba-tiba saja, di saat Chu Feng dengan hati-hati mengamati, badai yang sudah menutupi segalanya dalam lingkar 10 juta meter, itu terus berkembang dengan cepat. Dengan kecepatan luar biasa seperti itu, ia dapat menyapu segalanya. Sial, seru Chu Feng. Saat itu, Chu Feng mulai merasa sangat khawatir. Tanpa berpikir lagi, dia langsung berbalik dan pergi. Itu dikarenakan, dia tidak ingin menjadi sumber daya kultivasi monster yang mengerikan. Meraung. Namun sayangnya, kecepatan badai itu terlalu cepat. Karena begitu cepatnya, sehingga itu jauh melampaui imajinasi Chu Feng. Dan dalam hampir seketika Chu Feng menoleh, gelombang besar yang bisa menyentuh langit itu segera membanting. Pada saat itu Chu Feng merasa pikirannya linglung, itu sebelum dia benar-benar kehilangan kesadarannya dan pingsan. Setelah beberapa waktu yang tidak diketahui, Chu Feng berangsur-angsur mulai sadarkan diri. Dan ketika dia membuka matanya yang berat, dan garis pandangnya sudah kembali normal, dia bahkan tidak bisa untuk tidak menghirup udara. Pada saat itu juga, dia sebenarnya sedang berada di dasar lautan. Air laut di tempat itu sudah ditarik keluar, dan itu adalah tempat terbuka yang diselimuti oleh air laut. Di tempat terbuka itu, di sana ada beberapa ribu orang. Mereka semua adalah kultivator. Mereka adalah orang-orang dengan kekuatan terlemah yang masih berada di ranah surga, dan bahkan ada tiga orang di ranah dewa bela diri. Tentu saja, ketiganya adalah tiga dari kepulauan eksekusi immortal itu. Tangan dan kaki semua orang diikat oleh rumput air khusus. Sebagian besar dari mereka masih tidak sadar, dan dari sedikit orang yang terjaga, semuanya memiliki wajah yang panik dan ketakutan. Beberapa mulai berteriak untuk meminta bantuan, dan beberapa bahkan menjerit karena teror. Mereka menjerit karena di bawah kaki mereka, itu bukan sekadar batu atau tanah yang pecah. Tapi itu adalah tulang belulang. Itu adalah tulang kultivator yang tak terhitung jumlahnya, dan jika melihat komposisi kecerahan tulang belulang itu, mereka bisa mengatakan bahwa ketika orang-orang itu hidup, kultivasi mereka juga tidak lemah.
Karena faktanya adalah, bahwa mereka baru saja mati. Dan setelah Chu Feng memeriksa mereka dengan kekuatan spiritualnya, ia juga menemukan bahwa energi sumber di tulang itu sudah hilang. Semuanya telah diserap dan disempurnakan oleh seseorang. Sial, bahkan kekuatanku juga hilang, seru Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng ingin menyingkirkan rumput air yang mengikat dirinya sendiri. Tetapi setelah itu, dia menemukan bahwa ia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berjuang. Melihat sekelilingnya, Chu Feng tahu bahwa itu bukan hanya dia saja. Semua orang yang ada di sana, itu kemungkinan besar kalau kekuatan mereka juga telah disita. Setelah melihat dengan hati-hati, akhirnya Chu Feng menyadari sesuatu. Itu bukan karena mereka kehilangan kultivasi mereka, tapi itu adalah daerah yang istimewa. Wilayah yang diselimuti oleh air laut ini sebenarnya adalah formasi, dan formasi itulah yang mengambil kultivasi mereka. Pada saat itu, Chu Feng secara tersembunyi mengutuk. Jika mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk membebaskan diri dari ikatan air ini, bukankah itu berarti kalau mereka seperti ikan di talenan? Mereka tidak bisa berbuat apa-apa, selain membiarkan monster mengirisnya. GGGGG. Namun ketika dia khawatir, suara itu datang dari kejauhan, dan, itu semakin dekat dan terus mendekat. Menjerit. Ketika suara aneh itu muncul lagi, jeritan ketakutan dari kerumunan langsung menjadi berkali-kali lebih keras. Akibat jeritan dan tangisan itu, bahkan itu bisa membangunkan mereka yang tidak sadar. Pada saat itu, di tempat itu juga, suasana yang menakutkan, aneh, dan mengerikan, ternyata itu benar-benar sudah menempati tempat itu. Tapi di saat semua orang berjuang dengan semua yang mereka miliki, atau di saat mereka berteriak, Chu Feng dengan erat mengunci pandangannya ke arah suara aneh itu berasal. Akhirnya, dari sebuah sudut yang hitam pekat, sesosok muncul ke garis pandangnya. Itu adalah keberadaan dengan ketinggian 2 meter, serta rumput air yang ada di seluruh tubuhnya. Karena itulah, seseorang tidak bisa melihat penampilannya dengan jelas dan mereka hanya bisa melihat sepasang mata berwarna merah darah. Meskipun dalam hal penampilan luarnya monster yang membuat semua orang tanpa henti ketakutan itu, bahkan tidak sama menakutkannya dengan beberapa beast monster. Aura yang dipancarkannya saja, itu dapat melumpuhkan mereka semua. Tahap kelima Martial Lord. Monster yang sangat kuat itu adalah Martial Lord di tahap kelima. Perlahan-lahan monster itu berjalan, itu seolah-olah dia cukup menikmati jeritan dan teror dari semua orang. Kenikmatan itu hanya berhenti setelah sampai pada seorang pria parubaya, yang melemparkan tatapan dingin mematikan padanya. Bas-bas. Dan ketika dia mengarahkan pandangannya ke arah pria itu, lingkungannya segera memancarkan aura cahaya redup. Segera setelah itu, dia secara bertahap melayang, dan kemudian melayang ke arah pria itu. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Aku memiliki orang tua, seorang istri, dan seorang putra yang perlu aku perhatikan. Seluruh keluarga aku bergantung pada aku. Aku tidak boleh mati, aku tidak boleh mati. Tolong berilah kebaikanmu, dan kasihanilah aku. Pria itu ketakutan ketika dia memohon tanpa henti. Mengaum. Tapi monster itu tidak hanya mengabaikannya, monster itu bahkan membuat lolongan yang menusuk telinga. Kemudian setelah itu, daya serap yang terlihat oleh mata telanjang melayang di udara, dan segera mengelilingi pria itu. Menjerit. Setelah dililit oleh daya serap tersebut, pria itu langsung membuat jeritan seperti hantu, dan juga mirip dengan babi yang disembelih. Bersamaan dengan itu, wajah semua orang berubah ketakutan ketika mereka melihat pemandangan itu. Bahkan Chu Feng tidak bisa untuk tidak mengernyit, lalu tetesan keringat dingin juga muncul di dahinya. Mereka bertindak seperti itu karena, kekuatan itu telah menyerap segalanya dari pria itu dari luar hingga ke dalam. Pertama-tama kulitnya dilucuti, lalu diambil otot-ototnya, kemudian disempurnakan meridiannya, dan hanya setelah satu set tulang yang tersisa dari pria itu, barulah daya serap akhirnya menghilang. Tapi pria itu sudah benar-benar kehilangan tanda-tanda kehidupannya, dan bahkan sumber energinya pun tidak tertinggal.
Meskipun proses pemurniannya sangat cepat, si pria itu tanpa diragukan lagi, dia telah menanggung penderitaan yang tak terlukiskan. Dia meninggal dengan sangat menyedihkan. Karena begitu menyedihkannya, bahkan para kultivator yang mengalami banyak pertempuran berdarah mulai pucat karena teror. Beberapa orang bahkan pingsan, itu dikarenakan pemandangan yang mengerikan barusan. Menjerit, namun itu hanyalah awalan saja. Di saat tulang pria sebelumnya dilemparkan ke tanah, seorang wanita di sebelah pria itu diangkat oleh monster tersebut, dan monster itu juga mulai mengkonsumsi dirinya. Pada akhirnya, seperti pria yang sebelumnya, dia diserap dan dimurnikan dalam sekejap. Bahkan hanya menyisakan satu set tulangnya saja. Menjerit. Segera setelah itu, orang lain dibawa pergi oleh monster itu, dan kemudian dimurnikan. Dalam waktu yang sangat singkat, sudah ada puluhan orang yang diserap dan dimurnikan, dan mati secara menyedihkan di tangannya. Kami selesai, kami sudah selesai. Kita akan mati, kita semua akan mati. Kita semua akan dimurnikan hidup-hidup olehnya. Pada saat itu, pikiran banyak orang hampir hancur. Mereka akhirnya mengetahui metode kejam monster itu. Yang pertama mengupas berkulit, kemudian daging mereka dicukur habis, lalu akhirnya sumber energi mereka dikonsumsi. Itu hanyalah salah satu siksaan paling kejam yang sangat mungkin, dan seolah-olah monster itu memiliki permusuhan besar terhadap manusia. Monster itu dengan sengaja membuat orang yang disempurnakannya, itu menderita rasa sakit yang tak tertandingi saat disempurnakan. Tidak, tidak, tidak. Aku tidak bisa membiarkannya memurnikan aku. Aku tidak bisa mati begitu saja. Bahkan jika aku mati, aku tidak ingin dimurnikan. Pikiran beberapa orang bahkan telah jatuh ke titik di mana mereka kehilangan semua niat bertarungnya, dan memilih untuk bunuh diri. Tapi itu sia-sia saja, karena mereka sudah kehilangan kekuatan, dan mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk bunuh diri. Mereka hanya bisa menunggu giliran untuk dibantai oleh monster tersebut. Woi, bocah yang ada di sana. Jika kamu tidak ingin mati, datanglah ke sini secara diam-diam. Aku punya cara untuk menyelamatkan hidup kamu, ucap seseorang. Tetapi pada saat itu, sebuah pesan mental tiba-tiba memasuki telinga Chu Feng. Melihat ke arahnya, itu adalah tetua dari kepulauan eksekusi immortal dengan kekuatan martial lord di tahap ketiga. Selain itu, di sana bukan hanya dia saja. Tanpa sadar pria besar liar dan pria berwajah adil itu, mereka juga ada di dekat tetua itu. Melihat dia bisa mengiriminya pesan mental, Chu Feng juga tahu bahwa meskipun kekuatan mereka telah dirampas, namun kemampuan untuk mengirim pesan mental ini masih bisa. Jadi, Chu Feng dengan cepat menjawab, "Metode apa yang kamu miliki?" "Tidak ada salahnya jika mengatakannya terlebih dahulu," balas Chu Feng. "Bocah, kamu adalah spiritualis dunia kan? Jawab saja iya atau tidak." "Jika memang iya, maka aku bisa menyelamatkan kamu," tanya tetua itu dengan lugas. "Iya," Chu Feng mengangguk. "Kalau begitu pergilah ke sini. Jika kamu ke sini semakin lambat, kita akan mati," kata pria tua itu. Kemudian setelah itu dia mengalihkan pandangannya, dan melemparkannya ke arah seorang pria tua berambut hitam di dekatnya. Umurnya seharusnya sudah melewati 100 tahun, dan dia memiliki kultivasi tingkat ke-9 dari ranah surga. Selain itu, dia mengenakan jubah biru spiritualis dunia. Dengan sekilas, Chu Feng bisa mengatakan bahwa tahap ketiga martial lord dari kepulauan eksekusi abadi itu, dia juga mengirim pesan mentalnya kepada spiritualis dunia jubah biru itu. Meskipun dia tidak tahu trik apa yang akan dia mainkan, tapi kemungkinannya dia memiliki metode tertentu untuk menyelamatkannya. Dan itu hanya spiritualis dunia yang dapat membantunya. Selain itu, keadaan saat ini benar-benar sangat berbahaya. Chu Feng tidak mau berpikir terlalu banyak, dan dia pun diam-diam menggeser tubuhnya, dan perlahan-lahan mendekati tiga orang dari kepulauan eksekusi immortal. Secara bersamaan, ada beberapa orang lagi yang mendekat secara diam-diam. Tanpa berpikir lagi, Chu Feng tahu kalau mereka semua adalah spiritualis dunia, dan memiliki kekuatan spiritual yang sangat kuat. "Perhatikan baik-baik, di sini aku memiliki harta.
Harta itu bisa menghancurkan formasi ini, tetapi itu membutuhkan penyaluran kekuatan spiritual yang kuat. Saat ini, kami sedang tertekan oleh waktu. Meskipun monster itu melumpuhkan semua orang satu persatu, namun jika menilai dengan kekuatannya, bahkan jika monster itu memurnikan mereka satu persatu, itu tidak akan masalah jika membersihkan kita dalam waktu 2 jam. Jadi, kita harus cepat. Jangan terlalu memikirkan hal ini. Gunakan kekuatan spiritualmu, dan masukkan ke dalam hartaku. Jika kita tidak melakukan yang terbaik saat ini, maka kita semua akan mati. Sebagai seorang tahap ketiga Martial Lord yang berbicara, dia mengeluarkan jarum kecil. Jarum kecil itu tampak biasa, tetapi penuh dengan simbol. Chu Feng bisa mengatakan bahwa itu memanglah harta, tetapi kekuatannya hanya bisa digunakan setelah mengumpulkan kekuatan. Karena saat ini tidak ada yang punya kekuatan, jadi sepertinya, kekuatan spiritual adalah satu-satunya yang bisa digunakan. Itulah sebabnya, pria tua itu hanya memanggil mereka di sana. Jika berbicara dengan jujur, Chu Feng tidak mempercayai 3 orang dari Kepulauan Eksekusi Immortal. Tetapi melihat bahwa mereka yang dipanggil ke tempat itu, ternyata sudah mulai menyalurkan kekuatan spiritual mereka ke dalam jarum, dan itu tidak terlalu baik bagi Chu Feng jika tidak melakukan apapun. Karena bagaimanapun juga terlepas dari itu benar atau salah, ini bisa benar-benar dikatakan sebagai satu-satunya kesempatan, untuk menyelamatkan mereka pada saat itu juga. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.